Kalau ada ini datang, udah selesai permainan. Hancur semua lawan. Legenda. Legenda-legenda juga. Hey, tim kampanye nasional. Kami dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran itu sudah mengambil langkah-langkah persiapan. Paling tidak kami mengobservasi, kemudian juga mengumpulkan data, kemudian juga menyusun tim yang akan menangani perkara di Mahkamah Konstitusi nantinya, khusus bagi Pilpres yang kita tahu bahwa kedua pihak yang diduga memang akan kalah dalam Pilpres kali ini itu sudah mempersiapkan diri untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap keputusan KPU tentang hasil akhir pemilihan Presiden. Pak Prabowo Gibran adalah pemenang dalam Pilpres kali ini, maka beliau akan tampil sebagai pihak terkait dalam perkara ini, dan kalau diterima oleh Mahkamah Konstitusi maka kedudukan kami itu kira-kira sejajar dengan KPU. KPU sebagai termohon, kami pihak terkait, yaitu pihak yang punya kepentingan langsung terhadap perkara yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi ini. Ya, persiapan ke arah itu sudah kami lakukan, draft-draft juga sudah ada yang mempersiapkan, dan kemudian juga tim lawyernya sudah disusun. Ya, insya Allah dalam waktu yang dekat ini, apabila sudah diumumkan oleh KPU pemenang dari Pilpres ini, kami sudah akan aktif bekerja, dan sekira para lawyer itu juga sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.